Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini, kami dari program studi tadris IPA Biologi FTK UIN Mataram sedang berada di puncak Pelawangan Sembalun, salah satu puncak di deretan kaldera Gunung Rinjani. Di belakang saya ini adalah view Segara Anak, salah satu danau yang menjadi ikon andalan utama dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Ada dua faktor yang menjadi spirit bagi kami di program studi untuk melakukan ekspedisi Rinjani. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-21 yang menyatakan lau anzalna hadzal qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu naqribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu terpecah belah. Dan semua itu kami buat sebagai perumpamaan bagi manusia supaya berpikir. Allah menyandingkan Al-Qur'an dengan gunung, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena memang gunung itu sangatlah kokoh. Nah, di sepanjang perjalanan menuju puncak Pelawangan ini kami melihat betapa kokohnya Gunung Rinjani yang ditopang oleh pahatan bebatuan yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi hal yang membuat kami lebih memahami ayat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat yang ke-21 ini. Faktor yang kedua adalah salah satu wasiat dari pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang menyatakan Pulau Sasak ini kecil sekali, tapi gunungnya besar dan tinggi. Kalau orang pandai mengkaji, pastilah sujud 1000 kali. Dari aspek biologi, kami meyakini bahwa fauna dan flora yang ada di Gunung Rinjani ini sangatlah banyak dan berpotensi untuk diangkat ke level internasional. Dua di antaranya adalah spesies burung hantu Otus jolandai yang dipublikasikan pada tahun 2013 dan menyatakan bahwa spesies Otus jolandai yang dari Rinjani adalah spesies baru di dunia yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di Rinjani. Yang kedua adalah spesies jamur, yaitu jamur morel. Yang jamur ini adalah jamur dengan harga fantastis, harga termahal di dunia, 6 juta rupiah per kilogram. Kami yakin masih banyak fauna dan flora yang belum terekspos oleh para peneliti. Oleh karena itu, kami dari program studi mendorong rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi kerinjanian untuk terus mengungkap kekayaan alam yang ada di Gunung Rinjani.
kita sudah melaksanakan satu kegiatan daripada kelompok studi kerinjanian ini, yaitu melakukan eksplorasi pengamatan burung dan eksplorasi pengamatan kupu-kupu sekaligus eksplorasi pengamatan jamur. Alhamdulillah kita mendapatkan beberapa jenis daripada kupu-kupu ini di hutan sebelum masuk pos 1. Dan alhamdulillah kita mendapatkan lebih banyak jenis morfologi daripada kupu-kupu ini di pos 1 daripada di pos 2. Karena di mana di pos 1 ini terdapat hutan, sedangkan di pos 2 hutan sudah kita lewati. Saya sampaikan beberapa jenis yang kita dapatkan daripada kupu-kupu ini. Yang pertama yaitu Troides helena yang kita dapatkan, kemudian ada Danaus grisifus, kemudian ada juga Micalesis minaus. Nah, itu yang kita dapatkan. Yang terakhir yaitu Catopsilia pomona. Kita akan melakukan observasi tentang jamur, di mana di sini kita akan melakukan observasi di hutan Rinjani, di mana di sini kita gunakan buku yaitu dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Yakwilah, kita langsung masuk ke hutan untuk mencari jamur dan kita mengidentifikasi jamur yang kita temukan dengan yang ada di buku ini.